Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke, dulur, berjumpa lagi di video saya ya. Karena sudah hampir 1 bulan saya tidak upload video, lur ya, 3 minggu lebih lah. Saya tidak bikin konten dikarenakan banyak pekerjaan, banyak acara, lalu juga badan tumbang semua, lur, satu rumah tumbang semua ya. Jadi ya, memulihkan keadaan dulu. Nah, kali ini alhamdulillah sudah mulai sehat dan ini juga baru mateng, lur. Baru mateng ya, ini power 10 ampere dan ini juga banyak ini pekerjaan yang tertunda ya. Ini orderan yang tertunda, ini siap kirim semua sebenarnya, lur. Ini 20 ampere, 30 ampere. 30 ampernya 2, lalu yang kelas hanya 1. Ini siap kirim semua ini. Nanti gampang kita review juga. Sekarang kita review yang 10 ampere ini. Ini pesanannya Pak Sidi Boyolali ini. Pak Sidi yang ada di Boyolali, yang ini Pak Yayat dari Sulawesi. Dari Sulawesi Utara kalau nggak salah, lupa saya, lur. Ya, dari sana pokoknya. Terima kasih sudah mempercayakan powernya kepada saya. Ini sama, lur ya, 10 ampere. Bisa dibilang 10 ampere spesial, tapi cuma beda speknya saja. Yang ini sesuai request, orangnya minta 10 ampere spesial, tapi CT-nya 65 volt dan elko-nya make 8 biji. Untuk drivernya sendiri make yang versi 2U. Nah, ini permintaan dari pelanggan, lur. Pelanggannya mintanya kayak gini. Kalau yang ini 10 ampere spesial, cuma minta pendinginnya yang diganti model 2U gitu. Jadi ini yang ini 10 ampere spesial biasa, atau cuma ganti ganti pendingin saja. Kalau ini hampir semuanya, lur, ganti ya. Soalnya dari trafonya saja speknya sudah berbeda. Kalau 10 ampere spesial biasa kan 55 volt. Kalau ini 10 ampere 65 volt sesuai dengan request. Lalu untuk drivernya pakai yang versi 2U. Nah, finalnya sendiri ini saya pasang 6 set, lur ya. Sebenarnya ini totalnya 6 set. Nah, ini kan ada lubang 3 ini, lur. Nah, ini nanti kalau misalkan trafonya ditambah atau diganti yang agak besar, misal diganti 20 ampere lah, nanti dipasang finalnya. Finalnya dipasang atau ditambah. Tinggal masang aja gampang, lur. Tidak usah nyopotin kabel ini, bisa ya. Nah, lalu untuk elkonya pakai audiovox 8 biji. Nah, 8 biji 100 volt 10.000 mikrofarad sesuai dengan request. Mintanya dikasih 8. Oke, siap. Ini boxnya sendiri pakai TD, lor ya. Boxnya pakai TD ini. Nah, boxnya TD. Lalu bagian belakang kipasnya pakai kipas DC, lur. Kipas DC 9 cm yang high speed ya. High speed, lalu ada bleeding post di sini, bleeding post. Ini soket speakon dan soket input, lur, soket input. Ini stekernya seperti biasa pakai yang Ewik. Yang sebelah sini sama, lur. Pesanannya Pak Yayat ini ya. Ini 10 ampere spesial. 10 ampere 55 volt, drivernya make yang standar. Lalu finalnya 5 set, lur, 5 set ya. Karena 55 volt kita pasang 5 set saja. Lalu elkonya 6 biji, lur, 6 biji. 80 volt 10.000 mikrofarad. Sudah dilengkapi dengan protect speaker ini, soft start di sini. Lalu sudah input imbalan juga, lur ya. Udah ada imbalannya, pendinginnya model 2U yang tebel. Nah, ini lur. Tebel semua ya, pendinginnya tebel semua. Kalau yang sini juga sama, lur. Sudah ada imbalan, protect speaker dan soft startnya juga sudah dilengkapi ya. Kalau yang ini plus limiter, lur. Karena yang driver model 2U kayak gini sudah dilengkapi dengan limiter. Sudah ada limiternya. Kalau yang standar itu belum, lur. Masalah harga pasti berbeda lah. Pasti berbeda. Yang kepo harganya bisa tanya di kolom komentar, lur ya. Yang mau order power, kalian bisa langsung japri nomor WA saya di bawah sini. Nah, langsung japri saja, lur.
Tapi mohon maaf ya kalau balesnya agak lama, soalnya masih banyak pekerjaan lur, pekerjaan yang tertunda ya akibat sakit, jadi tertunda semua kerjaan. Garapan-garapan orderan power itu tertunda-tertunda lur, gara-gara sakit ya. Ya mohon dimaklumi lah. Oke, sekarang kita lanjut cek sound lur ya. Kita cek sound, ini nanti kan cek sound tipis-tipis saja lah. Yang ya power 2 ini kita cek sound semua nanti lur. Oke, sekarang kita nyalakan dulu yang power 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kipasnya berisik lur ya. High speed lah maklum. Nah itu nanti kita gunakan 15 in itu lur, speakernya 15 in, dan itu yang warna oranye itu 10 in lur. 10 in itu juga pesanan lur, ini belum sempat packing ya, udah selesai, belum belum di packing tapi lur. Oke, kita kita play musik lah. Balik lur, vokalnya malah di yang 15 in. Kita ganti yang satunya lur ya. Kini kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Kipasnya sama lur, kipasnya high speed juga ya. Kipasnya high speed juga anti dengung lur, tidak ada yang dengung ya. Kalau rakitan saya ya pasti ada lah, namanya rakitan yang namanya dengung itu pasti ada, cuma dengungnya sangat minim sekali gitu lur. Sangat kecil, jadi tidak berisik ya. Oke, bentar lur, tak pasang ini dulu. Oke, kita play channel A. Ini buat 10 in nya lur. Thank you.
Oke lor, tipis-tipis aja ya cek soundnya karena udah sore lor ini. Ini sore ya, jam ini loh, jam 3:30 ya. Di musola depan rumah mau adzan mungkin. Soalnya ada kegiatan ngaji lor ya di sana. Jadi jam 4 kurang 10 menit itu di sana sudah adzan. Jadi kita cek soundnya buru-buru ini lor. Ya, mau dikirim juga. Oke, jadi untuk suaranya seperti itu, dijamin bersih lor ya, tidak ada dengung, tidak ada noise atau hum. Nanti kalau kalian hubungkan ke aksesoris pasti aman lah. Asalkan jack-jacknya itu bagus, kabelnya bagus, nanti pasti aman lor ya. Bagi teman-teman yang ingin order power, kalian bisa langsung japri saja lor ya, nomor WA saya, kalian bisa chat atau telepon lor. Kalau saya nggak sibuk nanti pasti akan saya angkat. Tapi kalau saya sibuk ya mohon maaf lah, tidak bisa angkat telepon. Sekedar info saja bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman yang memiliki akun IG tolong dibantu follow lur IG saya krisnanda_eka. Oke, sekian saja lur. Sampai jumpa, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Di video saya yang selanjutnya akan ini lur, akan saya review power yang besar ini ya. Ada 4 ini kita review bareng nanti. Soalnya ini sama lur ya. Ada kelas H, 30 ampernya 2 dan 20 ampere ini modelnya sama semua ini. Nanti kita review bareng-bareng keempat powernya ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.